Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Gizilink semua. Apa kabarnya? Jumpa lagi bersama saya Rifki, ahli gizi dari Gizilink. Oke sobat, pada hari ini atau pada pekan ini merupakan pekan sarapan nasional. Ada yang sudah tahu? Oke. Di sini teman-teman Gizilink sudah pada makan atau sarapan. Nah, tolong mulai saat ini dibiasakan ya teman-teman. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, apakah sarapan itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menyebutkan bahwa sarapan adalah makan sesuatu di pagi hari sebagai alas perut, di mana perut agar terhindar dari keadaan perut kosong seperti itu teman-teman. Oke, nah waktu untuk sarapan itu optimalnya adalah jam 6 pagi hingga jam 9 pagi atau jam 10 pagi. So teman-teman harus sekarang mulai membiasakan sarapan pada pagi hari agar teman-teman bisa lebih fokus untuk beraktivitas dan juga lebih konsentrasi. Oke. Kami dari Gizilink mengucapkan selamat pekan sarapan nasional 2021. Semoga teman-teman bisa membiasakan sarapan dan bisa lebih optimal lagi dalam beraktivitas. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.